Bang, kayaknya si Ani baik-baik aja deh. Nih, Ani, kalian liat punya gak? Ini bakal pijitin ya, kayak Kobe. Ini. Bang Husin, handphone Bang Husin di mana? Nanti aku minta tolong ya. Bang Husin telepon Bang Agi. Udah deh, ambil aja di kamar, ya. Makasih, Bang. Bang Husin. Kayaknya si Ani udah beneran baik, Bang. Buktinya dia kagak galak lagi sama Wakwak. Alhamdulillah, kayaknya begitu. Wow, 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 enak juga pijitannya. Lagi. Iya. Nah, gitu. Coba abang yang gantian pijit Ani. Kira-kira dia marah apa kagak? Oh iya, yeah. Lu tahu dia sembuh atau kagak ya? Iya. Di situ agak lama. Wow. Nah, wow. Aduh, wow. Ih, Husin. Kalau mau pijitin pelan-pelan ke, Bang. Balik nih kayaknya. Oleh orang lain. Udah. Gue paling kagak demen nih. Udah sedih-sedihan kayak begini. Lihat gue kan sekarang. Masih seger buger. Masih hidup. Belum mati. Iya, Be. Chelsea. Gak bakal sedih lagi kalau ngeliat Babe kayak gini, semangat. Babe kalau butuh apa-apa, bilang ya sama Chelsea. Biar Chelsea yang bawain. Iya, Chelsea, iya. Kalau nuduh tanpa bukti itu fitnah namanya. Lagian, Mbak Tiara itu gak mencurigakan kok. Dia ramah kok sama kita. Kamu jangan sembarangan nuduh dia sebagai peneror kampung Jawara. Fatih. Lo harus percaya sama gue, gak mungkin gue ngarang. Sekarang coba deh kamu lihat tuh, gak ada tanda-tanda kupu-kupu kan di rumahnya? Ya kebetulan aja gak ada kupu-kupunya. Yaudah, gini deh, kalau emang kamu masih gak percaya, buktiin deh, yuk. Ya udah. Ajar, makin lama anak itu makin berani sama aku. Kalau murid Agi sudah tidak kenapa-napa,
berarti sebentar lagi akan ada yang mati karena racun kupu-kupu penjaga.